Mengejutkan, Lesti Kejora mengaku kerap mengenakan pakaian terbuka atau baju haram saat hamil. Sontak, pengakuan istri dari Rizky Billar itu membuat presenter Ayu Dewi terkejut. Presenter Ayu Dewi membahas rumah tangga pasangan selebritis Rizky Billar dan Lesti Kejora. Berkaca pada pengalamannya, Ayu Dewi menanyakan pengalaman Lesti Kejora selama hamil. Saat berbincang itulah, Lesti Kejora mengaku senang mengenakan baju haram saat hamil. Sambil bercanda, Lesti Kejora mengatakan baju haram terlihat lucu, apalagi saat ia yang tengah hamil tua memakai baju tersebut. Kan lucu pakai baju haram lagi hamil kayak badut, jawab Lesti Kejora disambut senyum-senyum Rizky Billar yang ada di dekatnya. Ayu Dewi melontarkan pertanyaan yang ambigu pada Lesti Kejora. Tapi kapan show terakhir? Tanya Ayu Dewi. Lesti Kejora pun takut keceplosan menjawab pertanyaan Ayu Dewi. Show apa nih? Ntar Dedek nyeplos lagi, ujar Lesti Kejora. Sambil tertawa, Lesti Kejora sudah tahu maksud dari pertanyaan Ayu Dewi. Gak apa-apa kan sudah halal, tutur Ayu Dewi. Bayangin sudah traveling, ntar pada banyak yang mau, kasihan, balas Lesti Kejora. Ayu Dewi juga blablabla akan bertanya apakah saat hamil enak. Pas lagi hamil pas enak-enaknya enggak sih, tanya Ayu Dewi. Lesti Kejora tidak membenarkan tebakan dari Ayu Dewi tersebut. Pedangdut berusia 22 tahun itu malah mengaku tidak bisa berekspresi saat berhubungan badan selama hamil. Ayu Dewi langsung melontarkan candaan hingga membuat Rizky Billar dan Lesti terbahak-bahak. Bahkan, Ayu Dewi berniat memberikan kostum untuk Lesti Kejora. Bisa nanti gue ajarin deh, masa nggak bisa sih? Tanya Ayu Dewi. Awal-awal jangan show, makin lama harus show. Masa kalian nggak punya kostum? Ntar Umi kirimin, tegasnya. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.